Halo guys, kembali lagi bersama saya Faisal VIP. Pada video kali ini saya akan sharing bagaimana cara kita untuk mengaktifkan fitur ketika HP Realme kita dalam posisi mati seperti ini. Ketika diangkat nanti dia bisa otomatis menyala. Nah, ini fiturnya belum saya aktifkan. Nah, tutorial ini saya buat untuk HP Realme C51, Realme C53, Realme Narzo 60 dan HP Realme lainnya yang menggunakan Android 13. Di video ini saya mempraktikkannya menggunakan Realme C51 satu dan caranya sama aja guys. Oke, langsung aja kita ke tutorial. Jangan lupa juga untuk klik like di video ini dan klik subscribe di channel ini. Pertama, kita masuk ke menu setelan pada HP Realme kita. Oke guys, setelah kita masuk ke menu setelan, selanjutnya kita scroll ke bawah, kita masuk ke bagian menu kontrol pintar, smart wake dan angkat untuk memeriksa ponsel. Oke, selanjutnya di bagian opsi, angkat untuk memeriksa ponsel. Untuk memeriksa waktu, notifikasi, dan info lainnya, ambil ponsel Anda. Dan sekarang waktunya kita uji coba. Nah, jadi dia langsung menyala guys, layarnya seperti itu. Sekali lagi saya coba. Nah, seperti itu guys. Ini dia langsung terbuka ya layar kuncinya karena dia langsung mendeteksi wajah saya karena saya sudah mengaktifkan pengenalan wajahnya. Jadi lebih simpel ya guys, kita menggunakan HP-nya tanpa harus menyentuh sensor sidik jarinya dan juga dapat menghemat masa pakai sensor sidik jari dan tombol daya pada HP kalian. Oke, semoga tutorial ini bermanfaat untuk kita semuanya. Jangan lupa juga untuk klik like di video ini dan klik subscribe di channel ini. Terima kasih.